Bupati Sunaryanta hadiri Kurban Festival 2024 Da'arut Tauhid Yogyakarta di Purwosari. Masih dalam momentum Idul Adha, Bupati Gunung Kidul menghadiri acara Kurban Festival 2024 yang digelar oleh Da'arut Tauhid Yogyakarta di lapangan Dusun Gading Giri Tirto Purwosari Gunung Kidul, 18 Juni 2024. Ketua Panitia Sesotian Nugroho Adi mengatakan, untuk saat ini telah menyalurkan sebanyak 220 domba dan 25 ekor sapi, dan titik penyembelihan ada di 4 titik, antara lain 2 titik ada di Kulon Progo dan 2 titik di Gunung Kidul. Adi juga menyampaikan, ada sebanyak 8 sapi dan 100 kambing yang disembelih pada kegiatan hari ini, dan akan diserahkan ke setiap padukuhan. Kepala Kantor Da'arut Tauhid Perwakilan Yogyakarta, Nur Ihsan Basori mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat, sehingga acara Kurban Festival dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mewakili masyarakat Gunung Kidul, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, dan harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari uhwah kebersamaan untuk membangun silaturahmi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Ini adalah bagian dari silaturahmi kita di antara umat muslim dalam rangka membangun kebersamaan atau ukhuwah atau persaudaraan. Sehingga kalau umat muslim kita ini bisa bersatu padu, kekuatan bangsa dan negara ini ingin kuat. Gunung Kidul juga ingin kuat. Ya, tempat ini juga ingin kuat dan semuanya kepengen kuat. Ini salah satunya adalah kebersamaan yang seperti ini yang harus dibangun. Kekuatan bangsa dan negara ini yang kita-kita seperti ini salah satunya. Dan sering saya katakan kadang-kadang kita ini tidak merasa bahwa merajut sebuah kebersamaan silaturahmi yang seperti ini adalah yang menguatkan tentang bangsa dan negara ini. Nah kalau kita sudah carut marut, bertengkar dan sebagainya seperti di Timur Tengah itu, maka kehidupan kita pun juga tidak akan pernah tentram dan damai serta bahagia Bapak-Ibu sekalian. Nah salah satu untuk merajuti dengan kegiatan-kegiatan yang seperti selain, kita juga berbicara tentang ibadah. Nah kalau kita sudah dapat dua-duanya, antara ibadah dan kebersamaan serta memperkuat bangsa ini, itulah juga bagian dari keimanan kita untuk mencintai bangsa dan negara ini. Dalam acara ini, Bupati juga membuka secara langsung acara Kurban Festival dan penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada penerima. Demikian, Daksi Narga TV mengabarkan.